Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, siswa-siswi SMK Negeri 1 Benai melaksanakan gotong royong bersama ke masjid-masjid dan musola di sekitar sekolah. Hal ini merupakan kegiatan sosial keagamaan dari sekolah. Menyambut bulan suci Ramadan, siswa-siswi SMKN 1 Benai menggelar kegiatan sosial keagamaan, yakni melaksanakan gotong royong bersama ke masjid-masjid dan musola yang ada di Kecamatan Benai dan sekitarnya. Kegiatan ini sudah rutin dilaksanakan sejak puluhan tahun yang lalu. Ada sekitar 20 masjid dan musola yang dibersihkan. Hal ini merupakan kegiatan rutin dalam menyambut bulan suci Ramadan. Pada hari ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, maka SMK Negeri 1 Benai mengadakan kegiatan bakti sosial, yaitu membersihkan masjid-masjid dan musola yang ada di lingkungan Kecamatan Benai dan sekitarnya. Dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lanjutkan karena ini merupakan bentuk kepedulian SMK Negeri 1 Benai terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Bobby menambahkan, sudah lebih kurang 15 tahun program gotong royong ke rumah ibadah dilaksanakan. Semoga memberikan efek yang positif kepada siswa kita dan masyarakat. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Devi melaporkan.